beda lagi? Beda apanya ya, Bu? Gober, Mas. Gober saya yang tadi kemana? Oh, itu teman saya. Saya gantiin teman sayanya pergi dulu sebentar. Oh. Bagus. Kerjaannya rapi, Mas. Amin gitu loh. Ayo. Ibu yang punya rumah ini? Bukan, Mas. Saya yang punya kerjaan ini. Oh, maaf. Mas. Ini upahnya, Mas. Alhamdulillah. Makasih, Ibu. Ya udah, bagi-bagi sendiri ya, Mas, sama temennya. Iya, Bu. Siap. Saya beresin dulu ya. Iya. Hanin. Hai, Kak. Bunga mana? Ke toilet. Kak, aku nitip tas bunga ya. Loh, kamu mau kemana? Aku mau pulang, mau bareng sama kakak. Oh gitu, yaudah hati-hati ya. Iya, yeah. Duluan ya kak. Iya, yeah, hati-hati. Assalamualaikum, Mbak Dani. Kamu kenapa? Wah, jerawat aku pecah. Aduh, terus gimana dong? Ya udah, mau gimana lagi? Ayo pulang. Yaudah yuk, bentar ya kakak order gober dulu. Eh, jangan pakai gober. Gerobak aja. Macet deh kalau gerobak. Kak, kalau naik gober tuh debu, ntar jerawat aku parah. Yaudah, iya ya. Tolong. Yaudah, jangan dipegangin mulu. Tangan kotor. Ih, rambut juga kotor tau kena debu. Ah. Alhamdulillah, Mas. Dekornya udah kelar tepat waktu. Alhamdulillah. Makasih ya, Mas. Iya, Mbak. Sama-sama. Oh iya, Mas. Upahnya udah saya titipin ke temennya. Oh, ke temen saya? Nanti bagi sendiri aja ya, Mas. Karena saya nggak tahu pembagiannya. Baik, terima kasih ya. Iya, Mas. Sama-sama. Assalamualaikum. Bro, sepi banget katanya. Tunggu aja. Ren, cep. Seneng amat Kang Amin, sepatunya udah laku ya? Belum, itu masih ada. Kamu mau beli nggak? Nggak. Banyak nanya. Kalau kamu nggak mau beli teh, jangan bikin mood saya jadi drop atuh. Tuh men, Kang Amin moodnya lagi bagus. Abis dapat duit Kang. Kok kamu tahu sih Drun? Tahu lah, Kang. Sekali-kali dong traktir makan. Iya Kang, biar rezekinya tambah lancar. Gak usah kebanyakan mikir, traktir makan kita-kita lah. Yaudah tuh sok, tentuin. Kalian mau pada makan di mana? Saya bayarin. Bakso aja. Yang mahalan dikit atuh, jangan masuk. Rujak teplak. Rujak yang mahal, yang mahal. Ayo sok yang mahal. Cepet. Tau ge goreng. Yang lebih mahal lagi. Sok. Sok, jajan. Kang Amin, Rp2.000 li apa? Terserah kalian, sok, jajan. Mana cukup, Kang? Udah mau ini jajan, ayo cepat, ayo. Ayo dah. Kalian yang nambahin kalau kurangnya, ayo. Ya. Kak, masih lama enggak? Ini jerawat aku kena debu, ntar makin parah. Di aplikasi 5 menit lagi, Dek. 5 menit mulu? Ya kan macet, nih. Kakak cek di peta aja tuh merah semua, lihat nih. Yaudah cancel aja kali. Cancel gimana? Ih, cari gerobak yang deket. Ih, jangan, kasihan, Dek. Oh, atau mau naik Gober aja? Gober.
Coy. Kenapa? Udah selesai kan? Udah. Bagian aku mana? Kan duitnya di Mas John. Enggak, aku nggak terima apa-apa. Mas John nggak boleh bohong. Beneran aku nggak terima apa-apa, sumpah. Mas John nggak boleh bohong. Orang Mbak Nani bilang sama saya duitnya udah dikasih ke teman saya, berarti sama Mas John kan? Ya Allah, aku nggak terima apa-apa, masa aku bohong? Ya masa Mbak Nani juga bohong, Mas John? Jangan-jangan dikasihnya ke Bobby. Soalnya kan antara aku, kamu, Bobby suka nyaru jodoh yang mana. Ini jangan-jangan ke Bobby nih. Biar gampang gimana? Susah itu makanya, bisa jadi dikasih ke Bobby. Sama Mas John kan? Aku telepon Bobby. Mas, bentar ya. Emang kenapa, Mas? Ada telepon. Oh iya. Iya, Mas John. Cuy, duit dekor mana? Jangan makan sendiri dong. Hah? Uang apa? Uang apaan itu? Duit dekor yang tadi. Lah emang udah dikasih? Aduh, kamu jangan pura-pura nggak tahu deh. Ingat, Bob. Makan rezeki temen itu hukumannya masuk neraka tingkat 7 paling bawah banget. Underground. Bobby nggak ngambil, Mas John. Mas, buruan, Mas. Oh, iya, Pak. Mas John, ntar aja di gober poin dibahasnya ya. Lagi ngantar penumpang. Maaf, Pak. Mbak Bunga. Iya, Pak. Udah duluan aja deh. Pak, ada masker gua. Ada, Mbak. Gimana sih? Kok ditaruh di situ? Lah, Mbak, kok pakai maskernya di jidat? Iya, Pak, saya lagi jerawatan di jidat. Ntar kena debu. Tunggu gober kakak saya bentar ya. Iya. Udah gak apa-apa duluan aja. Nah ini nih kayaknya. Atas sama Mbak Karina ya? Iya saya sendiri. Okay. Yaudah. Kalau aku nggak kebagian duit, rugi nih aku nih. Nggak, pasti kebagian, tenang aja. Nah, akhirnya datang juga. Bob! Duitnya mana? Duit apaan? Loh, kok duit apaan? Ya duit kita. Mana? Enggak, ada yang ngasih duit apa-apa. Masa lu nggak dikasih apa-apa? Pasti lu dikasih lah. Serius, kalau ada mau gue kasih. Kan nggak dapet duit apa-apa. Itu gimana nih? Iya. Pede Kang Amin ya duitnya. Wah. Amin. Itu di soalnya Bobby minta tolong sama Kang Amin juga. Kamu ngapain minta tolong ke Amin? Capek Mas John. Aduh pemuda. Baru gitu aja ngeluh capek. Ah payah. Mas Jono juga tadi minta tolong sama Bobby. Tahu. Tahuan kan yang tua siapa sekarang. Terus gimana? Udah gue telepon dulu deh. Yaudah coba. Diangkat. Coba sekali lagi. Kang, saya mau nambah boleh nggak? Boleh banget. Aduh, nambah. Jangan kayak orang susah. Nambah mah nambah aja, ayo. Kang, saya juga nambah ya. Boleh banget. Aduh, berusok. Pilih. Kamu baksonya yang mana? Mbak. Baksonya 2 mangkok lagi ya. Iya. Ya. Kok bisa? Coba lu deh yang telepon. Telepon yang lain ya. Halo, Ben?
Halo Drun, lagi di mana? Lagi makan bakso. Oh, lihat Kang Amin nggak? Ini lagi makan bakso bareng, di traktir lagi. Hah? Traktir bakso? Iya. Ya udah kesini cepetan. Di mana? Di ruko dekat Gober Point. Ya, gua kesana ya. Cuy, duit kita dihabisin. Iya. Aduh, yaudah buruan kesana deh. Dekat ruko. Kang. Parah kamu cuy, makan duit orang. Ya ingat, makan duit orang itu hukumannya neraka jahanam, lantai 7 paling bawah, underground. Ini teh ada apa? Bagian saya mana, Kang? Bagian apa, Ces? Loh kan saya juga ngedekor, itu awalan proyek saya itu. Emang kamu ikut bantuin? Iyalah, Kang. Kamu juga, Jono? Ya iya, kalau nggak ada aku mah acara nggak bakalan jalan ini bagi Pak. Bobby juga? Lah, saya kan yang nelfon Kang Amin. Atuh, segini mah nggak cukup. Atuh, saya harus neratir teman-teman ini deh. Malah bayar aja pakai tenaga. Abis makan kamu cuciin piring kotornya. WK. Juga, Kak. Woi, Ces! Ini gimana ini? Maaf ya, gengs. Karena ada kesalahan teknis, traktiran baksonya kayaknya di-cancel. Jadi bayar masing-masing aja ya. Ya, gimana nih, Kang? Muak, Kang Amin. Katanya mau traktir. Tadi kan udah dikasih 2.000, ditambahin aja ya. Ya, masing-masing ya. Maaf ya, saya mau bayar sendiri dulu ya. Gak cukup, Kang. Dipikirin aja ya. Kang Amin.